Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya belajar bersama Ustazah Lisa lagi ya. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Saat istirahat, anak-anak dapat bermain apa saja. Lani mengajak Dayu bermain congklak. "Ayo kita bermain congklak," kata Lani. Siti ikut serta memberi semangat. Anak laki-laki memilih bermain kejar-kejaran. Semua bermain dengan riang gembira. Kalimat ajakan manakah yang dikatakan Lani? Iya, kalimat ajakannya adalah, "Ayo kita bermain congklak." Berilah tanda centang pada kalimat ajakan yang tepat. Udin mengajak Beni bermain kasti. Yang pertama, "Beni, ayo kita bermain kasti." Yang kedua, "Beni, Edo mengajakmu bermain kasti." Kalimat ajakan manakah yang paling tepat ya? Iya, betul sekali. Kalimat ajakan yang paling tepat adalah kalimat yang pertama. Beni, ayo kita bermain kasti. Membandingkan bilangan. Lani membilang banyak biji congklak yang ia kumpulkan. Dayu melakukan hal yang sama. Lani memperoleh 25 biji congklak. Dayu memperoleh 29 biji congklak. Setelah itu, Siti membandingkan kumpulan biji tersebut. Lihatlah perbandingan biji congklak Dayu dan Lani. Yang pertama, Lani dan Dayu membandingkan 25 biji dengan 29 biji. Maka perbandingannya adalah 25 kurang dari 29. Karena 25 lebih sedikit dari 29. Yang kedua, Lani dan Dayu membandingkan 29 biji dengan 25 biji. Maka perbandingannya 29 lebih dari 25. Karena 29 lebih banyak dari 25 ya. Yang ketiga, Dayu dan Lani membandingkan 25 biji dengan 25 biji. Maka perbandingannya adalah 25 sama dengan 25. Karena nilainya sama ya, 25 dengan 25. Perhatikan perbandingan berikut ini. Perbandingan berikut ini ada yang benar dan juga ada yang salah. Untuk perbandingan yang benar, kalian tuliskan huruf B. Dan untuk perbandingan yang salah, kalian tulis huruf S. Contohnya sebagai berikut ini. 21 kurang dari 30. Apakah perbandingan tersebut benar atau salah? Perbandingan tersebut benar ya, jadi tuliskan huruf B. Mengurutkan bilangan. Siti menghitung banyak biji congklak dalam setiap lubang. Banyaknya berbeda-beda. Ada 28, 21, 27, 29, dan 22. Selanjutnya, Siti mengurutkannya. Pertama, Siti mengurutkan mulai dari yang terkecil, yaitu 21, 22, 27, 28, 29. Lalu Siti mengurutkan mulai dari yang terbesar, yaitu 29, 28,
27, 22, 21. Nah, selanjutnya kalian mengurutkan bilangan seperti Siti ya. Urutkan bilangan pada buku tema halaman 133 sampai 134. Selamat mengerjakan.